Pemirsa, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang mencapai minus 5,98% pada triwulan 2 2020 diharapkan membaik pada triwulan 3 2020. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Herawanto karena dirinya melihat sinyal perubahan positif pada bulan-bulan ini. Negatifnya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan kedua tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 diharapkan membaik pada triwulan ketiga 2020. Sebagai upaya untuk itu, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan berbagai sektor yang bisa segera didorong. Menurut Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Herawanto, dibutuhkan waktu lama untuk memulihkan manufacturing yang merupakan kekuatan Jawa Barat. Karenanya, saat ini pihaknya merekomendasikan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendorong sektor industri kreatif yang bisa segera memulihkan perekonomian Jawa Barat. Pihaknya pun merekomendasikan pemerintah daerah untuk peduli terhadap penanganan COVID-19, tapi regulasinya jangan sampai kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi. Rekomendasi itu bentuknya apa? Yaitu intinya adalah bahwa kita terus dorong pemerintah daerah untuk sangat peduli dengan penanganan COVID-19 ini, tetapi regulasi-regulasinya jangan sampai kontraproduktif terhadap pertumbuhan, pengembangan, pertumbuhan ekonomi. Nah, ini kami lihat sudah berjalan dengan lumayan baik. Semoga kita bisa memutus cepat. Kenapa? Ada sinyal-sinyal bahwa di bulan-bulan terakhir ini dilihat ekonomi mulai marak. Jadi nanti kita tunggu ya di kuartal ketiga ini paling tidak tidak negatif. Herawanto pun berharap dengan berbagai upaya tersebut pada kuartal ketiga tahun 2020, paling tidak pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tidak negatif. Budi Hartati, Bandung TV.